بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mempelajari minggu yang lepas tentang masalah talak dan hukumnya, bahagian pertama pada hari ini, kita juga akan membahas topik yang sama: masalah, tala, atau perceraian, dan hukum hakamnya. Bahagian yang kedua, bagian yang terakhir, pembahasan ini. Berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah, ayat 230 hingga 232, karena pembahasan hari ini agak panjang, kita langsung saja kepada tafsiran ayat. setelah menjelaskan kebolehan rujuk. Maknanya kembali kepada bekas istri dalam iddah raja'iyah. Iaitu setelah talak satu atau talak dua. Ustaz ulang. Setelah menjelaskan kebolehan rujuk yaitu kembali kepada istrinya. Dalam indah raja'iyah, yaitu setelah talak satu atau talak dua, maka pada pelajaran berikut hari ini, yaitu pada ayat-ayat berikutnya, sangatlah tepat, sangatlah tepat kalau dijelaskan pula tentang hukum talak tiga. Pada pelajaran sebelumnya, minggu lalu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. At-talaku Talak itu dua kali. Maksudnya kali yang pertama dan kali yang kedua. Itu telah kita bahas minggu lalu. Sekarang kita ingin tahu apa pula makna talak yang ketiga. Kebolehan rujuk kembali kepada istri hanya pada talak satu dan talak dua. Yang dipanggil dengan talak rajaiah, rajaiah maknanya boleh rujuk. Sangatlah tepat. Berikut ini kita akan bahas pula makna talak tiga. Apa implikasinya? Apa impaknya bila talak sudah tiga kali? Oke. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in thallaqaha fala tahillu lahu mim ba'du hatta hatta tankihu zawjan ghaira Artinya kemudian jika suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, ditalaknya lagi. Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya. Hingga dia berkahwin dengan suami yang lain. Tak boleh rujuk. Ini namanya talak bain. <tuh> Kalau talak satu, talak dua, namanya talak raja'iyah. Yang suami boleh rujuk dalam iddah. Tapi bila dah kali yang ketiga, tak boleh rujuk. Kecuali isteri yang diceraikannya itu kahwin dengan second husband, suami kedua. bukan sekedar kawin mereka mengadakan hubungan kelamin bila terjadi perceraian di antara mereka berdua lalu habis iddah suami kedua tidak rujuk kepada istrinya Baru, first husband boleh kahwin dengan bekas istrinya. Kahwin, bukan rujuk. Buat akan nikah baru. Penjelasan. Dalam ayat ini, Allah mengharamkan suami kembali atau rujuk kepada istrinya yang sudah ditalaknya dengan talak tiga. kecuali setelah istrinya itu dikawini oleh lelaki lain dengan perkawinan yang sah. Syaratnya mesti perkawinan yang sah. Bukan melalui perzinahan. Bukan, mesti perkawinan yang sah. Kemudian wanita itu digaulinya. Bukan setelah kawin lalu dia talak untuk membolehkan first husband rujuk. No. Dia mesti gauli dulu. Oleh itu, suami pertama tetap tidak dibolehkan kembali kepada bekas istrinya yang ditalaknya tiga itu sekiranya wanita itu digauli tanpa perkahwinan yang sah. Tak boleh. Demikian juga kalau wanita itu dikawini secara sah. tetapi tidak digauli oleh suami keduanya. Sekedar jadi pak sanggup. Barangkali dibayar oleh first husband. Kamu kawini suamiku. Tapi jangan berjampur ya, jangan mengadakan hubungan kelamin ya. Andai kata itu terjadi, wanita tersebut tetap tidak boleh dikawini oleh first husband. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang seorang lelaki yang telah mentara istrinya dengan talak tiga. Kemudian wanita itu berkahwin dengan lelaki lain. Lalu ditalaknya pula wanita itu sebelum digaulinya Sebelum dijimaknya apakah wanita tersebut halal dikau ini oleh suaminya yang pertama lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab la hatta yakunan akhir qad dhaqa min asilatiha wa dhaqa min asilatihi maksudnya tidak Tak boleh, suami pertama itu kawin dengan bekas istrinya, sehingga suaminya yang baru, second husband, sungguh-sungguh telah merasakan madu istrinya, dan dia, istrinya itu, juga merasakan pula madu suaminya yang baru. sebagai kiasan mereka telah mengadakan hubungan kelamin. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Supaya laki-laki pertama itu suami pertama merasakan betapa perih hatinya bekas istrinya digauli oleh laki-laki lain. Walaupun melalui perkawinan yang sah, sekedar kawin saja akad lalu diceraikan, tak boleh. Dia mesti mengadakan hubungan kelamin dahulu bekas istri dengan second husband. Ini memberi isyarat. Hey, para suami, jangan suka mempermainkan cerai atau talak, divorce. Kita teruskan dengan ayat berikut. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ حُدُودَ اللَّهِ Wa tilka hududullahi ya Kemudian jika suami yang lain itu suami yang kedua menceraikannya maka tidak ada dosa bagi keduanya bekas suami pertama dan istri untuk berkahwin kembali jika kedua-duanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hakam Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Oke, okay, itu baru literal translation. Apa tafsirannya, Pak Ustaz? Maksudnya Maksud maksudnya tafsirannya terjemah maknawiya jika perkawinan dengan suaminya yang kedua atas asas perkawinan yang sah dan digaulinya, kemudian terjadi perceraian dengan suami kedua, lalu habis pula idahnya, maka tidak berdosa suami pertama berkahwin kembali dengan bekas istrinya itu, tetapi dengan syarat jika kedua-duanya berpendapat dapat melaksanakan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kedua-duanya dan masing-masing menyesal dengan perbuatan masa silam yang membawa kepada perceraian. Itu lagi syaratnya. Mesti dengan niat yang baik. Maklumlah kadang-kadang punya Anak tiga orang lima orang, tapi dah terlanjur dah talak tiga, tak balik tak boleh, sehingga istrinya itu dikawini oleh orang lain secara sah dan digauli pula diceraikan pula. Baru boleh kembali. Kembali bukan dengan makna rujuk. Bukan. Rujuk ini kembali di masa iddah. Talak pertama dan kedua. Kembali yang kedua ini, maknanya akad nikah balik. Dan itu pun tergantung Bekas istrinya itu mau terima atau tidak? Dia ada hak menolak. Berbeza dengan hal rujuk. Rujuk suami adalah lebih berhak untuk rujuk dan istri tidak boleh menolak kecuali atas sebab-sebab tertentu. perkara yang tersirat perkara yang tersirat atau mafhum dalam ayat ini jika kedua-duanya berpendapat bahawa mereka tidak dapat menjalankan hukum mahkamah Allah masih lagi kasar masih lagi suka mendera masih lagi tidak suka menyara kehidupan isteri dan anak-anak. Atau sebaliknya, isteri tetap durhaka pada suami. Lebih baik jangan kawin balik. Atau lebih cenderung akan melakukan kesilapan masa lampau dan masih tidak boleh meninggalkan pergaulan kasar, maka bagi mereka berdosa berkawin kembali. Ini karena semua perkara yang jika dilakukan tidak bermaksud untuk melaksanakan hukum hakam Allah dan mentaati perintah Allah, maka perbuatan tersebut tidak halal hukumnya. Boleh membawa dosa, tetapi perkawinannya tetap sah. Anak kata hasrat di dalam hatinya itu tidak diutarakannya, cakap baik manis, tapi dalam hati ingin menzalimi istrinya. perkawinannya kembali ini sah. Tapi suami tersebut tetap dapat dosa dari Allah. Menurut Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya Tafsir Al-Maraghi, jika kedua-duanya bimbang dengan perkawinan kembali yang kelak akan membawa nusyuz, yakni durhaka istri kepada suaminya atau suami akan mendatangkan bahaya kepada istrinya maka perkawinan kembali mereka itu adalah terkutuk di sisi Allah terkutuk walaupun hukum perkawinan itu sah menurut qadhi ini yang ustaz maksudkan perkawinannya tetap sah menurut qadhi atau menurut hakim sebab so, qadhi dan hakim Mereka menilai sesuatu hukum berdasarkan zahir. Mereka tak mampu melihat niat seseorang. Umpamanya, seorang penjual menjual barangan, dibeli oleh pembeli. Padahal, barangan tersebut dijualnya barang curian. Hukum jual beli itu sah. Tapi penjual tetap mendapat dosa kerana itu barangan curian milik orang lain. Tapi pembeli tidak berdosa. Sebab dia tak tahu. Demikianlah hukum-hakam Allah. Demikianlah hukum-hakam Allah diterangkannya untuk kaum yang ingin mengetahuinya. Itu sebabnya penghujung ayat tadi dikatakan liqaumin ya'lamun. Penjelasan itu hanya untuk orang yang ingin tahu, ingin memiliki ilmu. Dalam bahagian ini pula Allah SWT ingin menyatakan kelebihan orang yang mempunyai ilmu. Sebabnya sebagaimana ustaz katakan minggu lalu sebelum perkawinan couple tersebut kena ikut kursus ditambah pula ibu bapa mesti beri panduan ilmu ilmu agama kepada anak atau pasangan yang baru kahwin jangan suka mempermain-mainkan Tala rujuk. Sebab nanti kita akan sampai ke suatu peringkat. Tala walaupun main-main atau gurauan tetap sah dan jatuh talak. Tak boleh main-main. Demikianlah hukum hakam Allah diterangkannya untuk kaum yang ingin mengetahuinya. Dan ini menunjukkan bahawa Allah ingin menyatakan kelebihan orang yang punya ilmu karena Allah mengkhaskan penjelasan ini untuk mereka. Allah sangat suka hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk mengetahui hukum hakam yang telah diturunkannya kepada Rasulnya atau dengan istilah tafakuh fiddin. Tafakuh fi'd-din. Ini dia. Tafakuh fi'd-din. Mendalami selok belok agama. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan imam muslim sabda nabi man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fit. Siapa yang Allah menginginkan agar dia jadi orang yang baik-baik, niscaya -baik? Allah dorong dia suka mendalami selok-belok agama. Tafaqquh fil Sebabnya baby yang baru lahir nabi belah mulut atau tahnik tak tinggal nabi doakan Allahumma faqihi fiddin ya Allah berilah baby ini ilmu agama yang mendalam kesan dari doa itu baby itu jadi anak-anak yang pintar fasih Buktinya Abdullah ibnu Abbas ditahnik dan didoakan oleh Nabi ketika baby. Setelah dewasanya dia jadi turjamanul Quran. Orang yang pakar menafsirkan Quran. Hasan al-Basri ditahnik oleh Umar ibn al-Khattab. Akhirnya menjadi. Akhirnya menjadi. Ulama ahlu sunnah yang terulum. Umar ibn al-Khattab mati dibunuh. umur Hasan Al Basri baru tiga tahun. Allahu Akbar. Ustaz teringat kisah masa kecil. pada umur kecil lagi ayah selalu bawa ustaz ke masjid ke surau di kampung dan surau kampung ini tempat ambil uduknya pakai bak ditampung air lalu orang ambil gayung cedok beruduk Ustaz tidak pasti, mungkin umur ketika itu baru 4-5 tahun, tapi ayah Muhammad Yasin selalu bawa Ustaz untuk salam. Sedang salat berjamaah, Ustaz biasa anak kecil berlari-lari, lalu kedengaran bunyi jatuh ke dalam bak jatuh ke dalam bak bak air sambil memeki banyak terminum air bak tersebut untuk dijadikan sebagai air uduk ayah terpaksa membatalkan salatnya. Tahu-tahu lihat Ustaz sudah ada di dalam bak. Terjungap-jungap, terminum air. Alhamdulillah dapat diselamatkan. Alhamdulillah. Itu sebabnya Ustaz masih hidup lagi sampai hari ini masuk 76 tahun. Mudah-mudahan air bak dalam surau tersebut membawa keberkatan sehingga kita rajin belajar agama. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Bukan karena teknik pada zaman itu orang tua tak tahu lagi mudah-mudahan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Waiza tolak tunkun nisa, afabala bala'na ajalahun na faamsiku hwn na bima'ruf. Faamsiku hwn na bima'ruf in ausarihun na bima'ruf. Waala tumsiku hwn na biraral litaktaduk. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزْوًا Terjemahan ayat. Apabila kamu mentala istri-istrimu, apabila kamu mentala atau menceraikan istri-istrimu, Lalu mereka mendekati akhir idahnya. Mendekati berakhir masa idah. Maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf atau yang baik pula. Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberikan kemudaratan Jangan merujuk dengan tujuan untuk membahayakan istrimu itu, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum hakam Allah permainan, jangan jadikan. Hukum hakam Allah itu permainan main-main, senda gurauan. Tafsirannya, jika kamu menceraikan istrimu dengan talak rajai, yaitu talak satu atau talak dua, maka jika dekat idahnya akan berakhir hendaklah kamu merujuknya dengan niat yang baik dan akan menunaikan hak-haknya ataupun kamu membiarkan masa iddah itu berakhir tanpa rujuk dan tidak memudaratkannya yang barangkali dia bakal mendapat istri maaf mendapat suami yang lebih baik dari kamu suami dilarang merujuk istrinya dengan maksud untuk menganiaya istrinya seperti memaksa mereka meminta cerai dengan jalan khuluq talak tebus atau membiarkan mereka terkatung-katung sebagaimana istilah tergantung tidak bertali Tak dikatakan istri orang tidak digauli. Tidak dikatakan janda, belum lagi diceraikan. Jangan. Itu maknanya kamu telah mempermain-mainkan. Ibnu Abbas, ini dia. Abdullah Ibnu Abbas yang ditahnik oleh Nabi sejak kecil. Pakar tafsir. Begitu juga Imam Mujahid. Mereka berkata pada zaman silam jika suami menceraikan istrinya lalu jika masa iddahnya akan berakhir di masa silam maksudnya di zaman jahiliyah apa yang dilakukan oleh para suami zaman itu jika masa iddah istrinya akan berakhir maka dia segera merujuk istrinya dengan tujuan memudaratkan atau membahayakan istrinya agar tidak boleh berkawin dengan orang lain tuh jahatnya suami zaman itu kemudian berselang beberapa hari setelah dia rujuk ditalaknya lagi jika hampir berakhir idahnya dirujuk lagi kemudian ditalaknya lagi Semata-mata untuk memperpanjang masa iddahnya. Apalagi di zaman jahiliyah, Talak boleh puluh-puluh kali. Masa iddah bukan sebagaimana yang ditetapkan oleh Islam. Tiga kuruk atau tiga bulan. Bertahun-tahun. Sudahlah bertahun-tahun tak dapat kahwin. Kurang 2-3 hari dirujuknya. Setelah beberapa hari talak lagi, menunggu lagi bertahun-tahun. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, lagi Maha Bijaksana melarang perbuatan tersebut dan memberi amaran keras kepada siapa yang berbuat demikian, berarti ia telah menzalimi dirinya sendiri. Zalimi dengan makna dia telah berbuat dosa, kelak di akhirat kalau tidak segera taubat, akan dihumban ke kerak neraka. Hei para suami, dengar baik-baik. Ini hukum hakam Allah. Maksud ayat di atas, Barang siapa yang merujuk istrinya dengan tujuan untuk menganiaya istrinya itu bermakna dia telah menganiaya dirinya sendiri di dunia dan di akhirat. Di dunia hatinya tidak akan merasa tenteram sebab menzalimi istri. Karena keluarga istrinya pasti akan memusuhinya. Jangan dikira awak boleh buat terhadap isteri suka suka hati. Isteri ada family. Isteri ada ayah ibu. Isteri ada pakcik, makcik, uncle, auntie. Isteri juga ada abang, adik. Mereka tidak akan biarkan suami buat suka hati. Itu di dunia. Suami akan merasa tidak tentram, pasti akan dimusuhi oleh kaum kerabat istrinya, dan besar kemungkinan mereka tidak akan mengakuinya sebagai saudara menantu atau abang ipar, adik ipar, sedangkan di akhirat pula azab yang amat pedih menunggu karena perbuatannya itu telah menjurus kepada mempermainkan hukum-hukum Allah. Pelajaran pagi ini nih penting untuk diingat selalu oleh pasangan, tak kira suami, tak kira istri, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ini Ibnu Abbas lagi, bukan cakap sembarang orang. Orang yang paling pakar dalam Al-Quran. Apa kata beliau? Suami mentalakkan istrinya secara main-main atau sambil bergurau hatta bukan bermaksud untuk menceraikan atau mentalaknya. Lalu Allah Subhanahu taala turunkan ayat di atas. Karena pada zaman itu banyak yang suka mempermain-mainkan talak. Sikit-sikit talak, sikit-sikit talak. Sempena itu turun ayat ini. Itu asbabun nuzulnya. Wala tatakhidhu ayati huzwa. Janganlah kamu jadikan hukum hakam Allah sebagai permainan. Kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala, maaf. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum jatuh talak. Ta Walaupun dia diucapkan secara main-main saja sebagaimana dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa sabda Nabi? Salasun jadduhun najdun wa hazluhun najdun. An-nikahu wa talaku Tiga perkara. Bila dilakukan sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh dan bila dilakukan secara main-main atau gurau senda pun jadi sungguh-sungguh yaitu tiga perkara itu nikah talak, rujuk tak boleh main-main bila mentala isteri bila merujuk isteri. Sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh. Jatuh talak. Jika main-main, senda gurauan, juga jadi sungguh-sungguh. Jatuh talak. Itu maksudnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tarmizi dan Ibnu Majah. Kita teruskan dengan ayat berikut. Wa dhukuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih wa attaqullaha anna allaha bi shay'in alim Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yakni Al-Quran dan al-hikmah yaitu as-sunnah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tafsirannya Allah menyuruh agar kita ingat selalu kepada nikmatnya untuk kita. Ingat selalu nikmatnya kepada kita. Nasib kita bukan sebagaimana nasib orang di zaman jahiliyah. Quran tak ada, rasul pun tak ada. Itu sebabnya hukum yang berlaku zaman itu hukum rimba. Siapa yang kuat kerjanya memeras yang lemah. Oleh sebab itu terhadap nikmat Allah wajib kita syukuri. Apa nikmat utama? Yaitu pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa hidayah dan penjelasan berupa al-Qur'an dan as-Sunnah yang penuh dengan nasihat-nasihat yang amat berguna. Wahai kelompok yang tak suka orang bawa al-Qur'an dan Sunnah. Malah dituduh sesat pula. Pemecah belah umat pula. Betul kedatangan Nabi menjadi pemecah belah umat zaman itu. Tapi itu penilaian siapa Muhammad sebagai pemecah belah. Itu menurut pandangan Abu Jahal, Abu Lahab. Awak ingin menjadi mereka ke? Yang coba memusuhi orang yang ingin membawa Quran dan Sunnah. sehingga Rasulullah Sallallahu pernah mengatakan Abu Jahlin Fir'aunu hadhil umma Abu Jahal itu adalah Fir'aun umat ini Abu Jahal yang tak suka kedatangan Nabi Muhammad Abu Lahab tak suka dengan kedatangan Nabi Muhammad yang ingin menyampaikan Quran kepada para sahabat. Yang ingin menjelaskan sunnahnya, bagaimana cara beribadat kepada Allah itu adalah nikmat. Itu sebabnya, kata ulama tafsir, mengapa Surat Al-Kahfi diawali dengan Alhamdulillah, karena setelah itu. Allah akan sebut dua nikmat yang wajib disyukuri. Alhamdulillahillazi anzala 'ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hamba-Nya kitab. Hamba-Nya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab itu adalah Al-Qur'an dan kaedah ilmu tafsir. Walaupun alhamdulillah itu adalah bentuk isim atau noun, tapi dia membawa makna amar atau perintah. Kaedah menyebut al-ismu bimaknul amar. Segala puji-pujian itu adalah noun. tapi dia membawa makna perintah puji-pujian dengan makna pujilah Allah sanjunglah Allah bersyukurlah kepada Allah tentang dua nikmat berikut yaitu pengutusan Nabi Muhammad dan penurunan Al-Quran macam mana tak dikatakan nikmat Al-Quran dan Nabi Muhammad Macam mana tak dikatakan nikmat? Betul tak dengan berpegang teguh kepada kedua-duanya kita tidak akan sesat selama-lamanya? Betul tak? Dengan berpegang teguh kepada kedua-duanya kita akan dapat hidayah dan petunjuk daripada Allah ke jalan yang lurus siratal mustaqim. Fikir. Renung Tadabur ayat-ayat Quran, belajar tafsir. Tadabur nanti dalam soalan ada pertanyaan, apa perbezaan tadabur dengan tafsir? Pak Ustaz, nanti kita akan jawab. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ingat selalu kepada nikmatnya untuk kita seperti pengutusan rasulnya yang membawa hidayah dan penjelasan berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah yang penuh dengan nasihat-nasihat yang amat berguna. Allahu Akbar. Sama ada dalam bentuk suruhan ataupun larangan atau amaran keras daripada melakukan perkara mungkar karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala-galanya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasul. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan itu. Kita teruskan. Wa iza tallaktumun nisa'a fa balagna ajalahunna fa la azwaajahun. إذا تراضوا bil Apabila kamu mentala istri-istrimu, lalu habis masa idahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka berkawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan antara mereka berdua dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya, jika wanita sudah diceraikan oleh suaminya, lalu habis masa idahnya yang dia tak boleh rujuk lagi, maka jika bekas suaminya ingin mengawininya kembali, ataupun lelaki lain datang meminang untuk mengawininya, sedangkan wanita tersebut bersetuju untuk dijadikan istrinya maka wali wanita itu dilarang menghalang perkawinan wanita tersebut. Ini ada hukum lagi. Apabila masa indah sudah berakhir, suami tidak rujuk, padahal itu masih talak rajai. Boleh rujuk, talak satu. Atau talak dua, dia tidak rujuk abis masa indah suami walaupun tidak boleh rujuk dia boleh kawin dengan bekas istrinya itu tanpa istri tersebut kawin dengan lelaki lain sebab mesti kawin dengan lelaki, lelaki lain bila talak tiga ini baru satu atau dua. Hanya rujuk yang tak boleh sebab masa idah sudah berakhir. Tapi kawin, boleh kawin dengan akad baru. Bila itu terjadi. Para wali tidak boleh menghalang. Tidak boleh menghalang. Bila mereka sepakat untuk kawin balik. Sama ada dengan bekas suaminya atau dengan lelaki lain. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Asaibu As ahaqqu binafsiha min waliha. Cuba dengar baik-baik. Janda adalah lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dengan kata lain wali tak boleh menghalang. Kalau dia janda, lain halnya perawan. Lain. Ini bila janda yang sudah ada pengalaman, ingin kawin lagi atau ingin kawin dengan laki-laki lain ke atau bekas suaminya. Wali tidak boleh menghalang, itu maksudnya. Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Jangan salah faham ya. Sebab ada jemaah yang salah faham. Kononnya janda kawin tidak perlu wali. No, bukan itu maksudnya. Adanya wali, itu adalah rukun. Sebab Nabi bersabda, La nikaha illa biwaliin wa adlin. Tidak sah perkawinan, kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Apakah ayahnya, angkelnya, abangnya yang jadi wali atau wali hakim Pokoknya mesti ada wali Hati-hati Jangan salah faham Imam Al-Maraghi berkata Ayat Yaitu apabila terdapat kerelaan antara mereka berdua dengan cara ma'ruf. Ayat ini mengisyaratkan dua perkara. Yang pertama, memberi isyarat tidak ada larangan lelaki meminang wanita tersebut secara langsung. Lelaki meminang seorang wanita direct kepada wanita tersebut. Ayat ini memberi isyarat dibolehkan, tidak dilarang. Yang kedua, ayat ini juga kalau tadi perkataan bainahum di antara mereka berdua wanita dengan laki-laki yang akan mengawininya, mereka boleh berhubungan langsung, membuat persetujuan. Yang kedua, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, memberi isyarat tidak haram, wali campur tangan untuk melarang. Walaupun dia janda, anaknya, andai kata pasangannya itu memang orang yang tidak baik agamanya, tidak baik akhlaknya, ketika itu. walinya ada hak untuk melarang. Sebab itu anak dia. Sebabnya ada syarat bil ma'ruf. Tetapi andai kata yang anaknya janda tersebut salah pilih, orang yang memang terkenal jahatnya, si ayah atau wali ada hak untuk menghalang. Oke. Okay. Imam Ibnu Kasir berkata, ayat di atas diturunkan Allah disebabkan oleh sikap Maqal bin Yasar al-Mazni. Maqal coba menghalang adik perempuannya yang telah diceraikan oleh suaminya dan berakhir idahnya. Lalu ingin dikawini kembali oleh bekas suaminya. Maqal, abang iparnya, abang istri, menghalang. Akhirnya dengan turunnya ayat di atas, lalu makal patuh dengan ketetapan Allah. Apalagi bekas suami adiknya itu memang orang yang baik tingkah lakunya. Allahu Akbar. Begini sikap orang-orang dulu. Bila ayat Quran cakap begitu, sami'na wa na. Mereka ketepikan perasaan, emosi, rasa marah, semata-mata menjunjung tinggi hukum hakam Allah. Barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat Abu Bakar As Siddiq pernah marah kepada saudaranya yang menyebar luaskan kisah Aisyah telah berzina dengan Safwan yang disebut dengan hadisul ifk itu fitnahan saja. Cuma saudara Abu Bakar ini kalau tak salah namanya Misto turut serta menyebarkan berita Aisyah telah berzina. Padahal saudaranya ini Abu Bakar yang sokong, yang bantu ekonominya, yang tolong banyak. Tiba-tiba dia turut serta menyebarkan fitnah terhadap Aisyah, anak Abu Bakar, istri Rasulullah. Atas sebab itu Abu Bakar tak mau bantu lagi. Turun ayat sempena sikap Abu Bakar. Bunyi ayat, "Jika kamu memaafkan kesalahan saudaramu itu karena memfitnah, Allah akan ampun dosa-dosamu, wahai Abu Bakar." Begitu isyarat ayat itu. Lalu Nabi tanya Abu Bakar, "Kamu ingin teruskan kemarahanmu? Tak mau bantu lagi?" atau ingin mendapat ampunan daripada Allah. Make your choice. Abu Bakar langsung, aku maafkan karena aku mengharap ampunan daripada Allah. Macam itu orang-orang zaman dulu. Sebabnya zaman itu disebut dengan Al-Jailul Qur'ani. Qur'anic generation. Generasi Al-Qur'an. Hari ini terdapat generasi yang menolak Al-Quran. Malah, jika orang bawa ayat-ayat Quran selalu dicemuh dan dicaci, tidak begitu sepatutnya. Ikutilah jejak langkah sahabat-sahabat Nabi bila datang dari Al-Quran bercanggah dengan hawa nafsu mereka. Mereka ketepikan hawa nafsu, utamakan Al-Quran sambil berkata sami'na wa ata'na. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan itu. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir Zalikum azka lakum wa athar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman Antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Ini nasihat untuk orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Allahu akbar. Jadilah orang yang pemaaf. Tadi pagi, ustaz ada WhatsApp kepada seseorang yang mohon didoakan supaya masuk syurga. Nasihat ustaz, kalau boleh, masuk syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus, tapi untuk memasuki syurga yang paling tinggi. Ada tiga syaratnya, kata Nabi. Memang tidak mudah. Perlu berjuang, sungguh-sungguh, struggle. Syarat pertama, kamu hendaklah menghubungkan silaturahim kepada orang yang ingin memutuskan silaturahim dengan awal. Adik-beradik ke, uncle ke, sepupu ke, anti ke, yang tak suka dengan kita, malah ingin memutuskan silaturahim atas sebab-sebab tertentu. Kita jangan ikut rentak mereka. Tegur juga, sapa juga, hubungi juga, konteks juga. Satu, orang yang menghubungkan silaturahim walaupun saudara maranya ingin memutuskan silaturahim dengan yang kedua dia suka memberi walaupun orang tersebut loke bakhil kedekut tangkai jering terhadapnya dia tak ingat itu semua dia beri juga yang ketiga dia suka memaafkan walaupun orang itu suka menzaliminya memfitnahnya. Tapi dia tetap suka memaafkan. Kata Nabi, orang tersebut akan layak mendapat syurga yang paling tinggi di akhirat. Memang tidak mudah. Perlu kepada kekuatan, dalaman. Jadi orang baik. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Kita teruskan dengan tafsiran ayat terakhir: "Orang yang mantap imannya kepada Allah dan mantap imannya pada hari akhirat akan mengambil pengajaran di atas, sebagai nasihat yang berguna, sebab tidak ada ketetapan Allah yang sia-sia." Tak ada. malahan kesemuanya membawa kemaslahatan atau kebaikan kepada umat manusia. Hanya manusia yang selalu menurut hawa nafsunya. Hanya manusia selalu cenderung untuk ikut hawa nafsu. Padahal Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Sedangkan manusia tidak mengetahui. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Demikianlah tafsiran dari ayat 230 hingga 232. Nah, sebagai kesimpulan, bagus juga kita tahu dari semua pelajaran terdahulu tersimpul kepada tujuh kesimpulan. Kita baca secara cepat. Sebab kita dah pelajari semua. talak terbagi dua. Talak raja'i dan talak ba'in. Talak raja'i adalah talak yang suami dibolehkan merujuk istrinya yang dalam idahnya iaitu talak satu atau talak dua. Itu namanya talak raja'i. Sedangkan talak ba'in ialah talak yang suami tidak dibolehkan merujuk kepada bekas istrinya sehingga dia berkahwin dengan lelaki lain kemudian diceraikannya pula oleh suami keduanya kita dah jelaskan yang kedua idah wanita yang diceraikan ada empat jenis idah ada empat jenis pertama tiga kali suci atau haid jika wanita itu masih ada period masih datang haid tiga kali kuro sama ada dengan makna suci atau haid yang kedua tiga bulan kamaria bulan kamaria maknanya bulan hijrah jika wanita itu belum atau tidak mempunyai haid lagi yang ketiga empat bulan sepuluh hari jika perceraian itu yang dipanggil dengan cerai mati, suami meninggal dunia. Empat bulan, sepuluh hari, tapi dengan syarat wanita itu tidak hamil. Dan idah yang keempat, idah wanita yang diceraikan sedangkan dia sedang hamil. Maka idahnya ialah sampai anak itu melahirkan anak. Sampai wanita tersebut melahirkan anak. Oke, okay. yang ketiga. Wanita yang sudah ditalak tiga tidak boleh berkahwin kembali dengan bekas suaminya yang pertama. Hingga wanita tersebut berkahwin dengan lelaki yang lain secara sah. Bukan dengan melacurkan diri. Bukan dengan berzina. Itu perkawinan tidak sah dan sudah digauli oleh suaminya. Kemudian diceraikan oleh suaminya yang kedua dan berakhir idahnya tanpa dirujuk oleh second husband. Allah mengutuk amalan Cina buta. ini istilah orang Melayu. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kita bayar seorang supaya mengawini bekas istri kita, dengan imbalan sekian, 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 perbuatan itu dilarang oleh agama. Yang keempat, Rasulullah ketika ditanya tentang wanita yang ditalak tiga, kemudian dia berkahwin dengan lelaki lain lalu ditalaknya pula. Apakah wanita itu halal dikawini oleh suami? Yang pertama, Nabi menjawab untuk menguatkan lagi. Perkawinannya dengan lelaki lain itu, selain perkawinan yang sah, dia mesti gauli dulu. Sebagaimana sabda Nabi, "Tidak, tak boleh dia balik pada istrinya atau bekas istrinya, sehingga suaminya yang baru." Sungguh-sungguh telah merasakan madu istrinya, dan dia istrinya telah merasakan pula madu suaminya. Hadis riwayat Muslim yang kelima: Allah melarang merujuk atau berkahwin kembali dengan tujuan untuk memudaratkan istrinya, dan Allah juga melarang mempermainkan hukum hakamnya. Rasulullah bersabda, "Salah. Sun. Jadduhun najddun wa hazluhun An nikahu talaqu Tiga perkara. Sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh, main-main senda gurauan juga jadi sungguh-sungguh. Yaitu pernikahan, talak dan rujuk. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang keenam Para wali dilarang menghalang wanita yang ingin berkahwin kembali dengan bekas suaminya ataupun dengan lelaki lain jika terdapat kerelaan antara kedua-dua mereka dengan cara yang ma'ruf. Namun demikian para wali berhak menghalangnya jika tidak sekufu, tidak sesuai seperti lelaki tersebut buruk agamanya dan akhlaknya. Kita dah jelaskan. Terakhir, yang ketujuh. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang akan mengambil pengajaran daripada nasihat-nasihat Allah di atas dan nasihat-nasihat Rasul di atas di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi mereka sungguh yakin bahawa Allah Maha mengetahui dan mereka takut mempermain-mainkan hukum-hakam Allah Allahu Akbar Banyak sungguh pengajaran yang dapat kita ambil pada pagi ini. Sebabnya, Ustadz suka kita belajar tafsir. Banyak pengajaran yang dapat kita ambil. Ini adalah ilmu yang sebenar. Sebagaimana kata para sahabat, "Al-ilmu", maka ma Maka, Rasul. ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Quran dan Sunnah. Hadirin dan hadirat, sebelum kita akhiri dengan doa, Ustaz ingin jawab. Kalau tak salah, ada tiga pertanyaan berikut. Pak Ustaz, apakah perbezaan tafsir dengan tadabbur? Boleh ustadz beri sedikit pencerahan. oke? Okay. hadirin dan hadirat, bila yang dimaksudkan belajar tafsir, belajar tadabur, semua boleh. Namanya belajar. Tapi bila yang dimaksudkan dengan mentafsirkan Quran sebagai suatu usaha seseorang menafsirkan Quran dengan tadabur Quran, dia jadi beza. Walaupun hubungan antara tafsir dengan tadabur sangat erat. Seseorang tidak akan dapat atau tidak mampu tadabur Quran kalau dia tidak belajar tafsir. Belajar tafsir. Tapi untuk menafsirkan Quran, dia adalah kewajiban orang-orang tertentu. Menafsirkan Quran, dia adalah kewajiban orang-orang tertentu. Bukan semua orang. Bila ditanya mengapa Pak Ustaz, Karena itu Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Syaratnya orang tersebut mesti tahu bahasa Arab. Kaedah bahasa Arab. Grammar bahasa Arab. Nahu saraf. Balagah. Perbezaan ayat muhkamat dengan ayat mutasyabihat. Dia mesti tahu tentang asbabun nuzul Apa sebab ayat-ayat itu diturunkan sebagaimana kita sebut tadi? Dia juga mesti tahu nasikh mansuh. Mana ayat yang sudah di -cancel. Mana ayat yang menjadi peng pembatal. Jadi menafsirkan Quran, dia hanya fardu kifayah. Mereka yang punya ilmu-ilmu alat tersebut, bahasa Arabnya balaghahnya bukan hanya itu dia juga banyak tahu tentang hadis-hadis nabi dia juga mantap ilmu akidahnya ilmu fikahnya dia tidak diwajibkan ke atas semua muslim Sebab tidak semua orang punya kemampuan itu, itu sebabnya menafsirkan Quran hukumnya fardu kifaya. Bila sebagian orang sudah tafsirkan Quran, lalu kita pula belajar tafsir yang sudah ditafsirkan, itu sangat bagus untuk mencapai derajat tadabur, sedangkan mentadaburkan Al-Quran yaitu mengamalkan Quran, memahami Quran, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, salat itu wajib. Cara salat itu macam ini. Puasa itu wajib, zakat itu wajib bagi orang yang cukup haul dan nisab. Menyempurnakan haji dan umrah itu wajib bagi orang yang mampu. Itu tadabur macam itu secara umum, itu setiap individu hukumnya fardu ain. Ingat ya, menafsirkan Quran mesti ada syarat-syarat tadi. Sebab seseorang yang menafsirkan Quran mesti mengetahui latar belakang satu-satu ayat. Maksud ayat tersebut yang kita panggil dengan terjemah maknawiyah Tetapi, untuk membolehkan kita tadabur agar kita dapat melaksanakan Quran dalam hidup, hukumnya wajib fardu ain setiap orang, yaitu dengan belajar ilmu tafsir. Ini yang kita belajar, kita bukan menafsirkan Quran. Yang menafsirkan Quran, ustaz, tulis buku ini. itu pun bukan ustaz sendiri. Ustaz ambil dari pandangan Imam Ibn Qasir, Imam At-Tabari, Al Syekh Al-Maraghi, Profesor Dr. Az-Zuhaili, Dr. Qarni dengan rujukan-rujukan yang lengkap. Ustaz ambil pandangan mereka. Lalu kita pun memanfaatkan. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat kita fahami bahwa tadabbur Quran wajib dan fardu ain setiap manusia. Itu sebabnya Allah berfirman pada ayat 24 surat Muhammad, "Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka masih tidak mau tadabbur Quran atau hati mereka sudah terkunci mati? Ustadz, kira itu cukup untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, saya pernah dengar dalam kuliah Ustadz berkaitan dengan ikhlas dalam berdoa. Mohon pencerahan, apa maksud "ustad"? Ikhlas dalam berdoa, oke. Okay. Hadirin dan hadirat, doa termasuk ibadat. Malah, kata ulama tafsir dan ulama akidah, doa adalah jenis ibadat yang paling utama. Itu sebabnya dia mengiringi firman Allah dalam Surat Al-Fatihah karena na'budu wa karena nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadat. Dan hanya kepada engkau kami memohon. Mohon dengan makna doa. Dalam kaedah ilmu tafsir. Bila sesuatu ayat ada kata sambung e dan B. Contoh. Bila satu ayat ada huruf sambung, wa, yang artinya dan, ternyata yang menyambung itu adalah bahagian daripada yang disambung, A dan B. Sedangkan B itu bahagian dari A ia memberi makna yang menyambung itu adalah bahagian A yang terpenting. Ustaz buat contoh. Firman Allah. Tanazzulul malaikatu warroh. Fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar turunlah malaikat-malaikat dan roh roh di sini Jibrail dengan izin Tuhan mereka. Malaikat-malaikat dan Jibrail. Betul tak? Jibrail juga adalah malaikat. Penyebutan Jibrail setelah malaikat menunjukkan Jibrail adalah jenis malaikat yang paling utama sehingga dia dipanggil penghulu semua malaikat. Contoh lain. Hafizu 'ala salawati wa salatil wusta. Peliharalah salat-salatmu dan salat yang di tengah. Nabi ditanya, "Salat tengah itu salat apa ya?" Rasul Nabi jawab, "Salat asar yang di tengah." Betul tak? Asar adalah sebahagian daripada salat yang lima. Seolah-olah ayat itu memberi makna, "Jagalah salat subuhmu, zuhur asar." maghrib dan isya dan subuh maaf dan asar asar diulang sekali lagi menunjukkan salat asar sangat mustahak untuk dijaga diriwayatkan nabi pernah menyebut orang yang salat asar selalu buat dekat-dekat masuk maghrib sengaja dilambatkan apa kata Nabi? Tilka salatul munafiq. Itu adalah salat orang munafik. Nah sekarang, hanya kepada engkau kami beribadat dan hanya kepada engkau kami memohon. Sedangkan memohon doa ini sebahagian daripada ibadat. Setelah ibadat, disambung dengan doa atau memohon menunjukkan doa ini adalah jenis ibadat yang paling utama. Itu sebabnya Nabi bersabda, "Ad-du'a'u ibadatun." Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Oke. Okay. Kalau ibadat, betul tak kita mesti ikhlas lillah. Mesti karena Allah. Sebab ibadat tidak boleh ditujukan kepada Selain Allah, itu yang dimaksudkan dengan ikhlas dalam berdoa. Pertama, kita katakan doa adalah ibadat, dan ibadat tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Oleh sebab itu, bila memohon mesti kepada Allah, itu maksudnya ikhlas, sebab ikhlas. istilah lain adalah tauhid. Semata-mata karena Allah. Itu tauhid. Oleh sebab itu, kalau kita berdoa, kita mesti meminta hanya kepada Allah, tak boleh kepada yang lain. Lebih-lebih lagi kalau kita dah belajar Al-Asma'ul Hasna. Semalam kita belajar nama Allah, Al-Aziz, yang terkandung di dalam Al-Aziz ada tiga kekuatan. Izatul Quwa, Izatul Mani'a, Izatul Ghalaba wal Qahr. Keperkasaan Allah dari kekuatan. Keperkasaan Allah daripada menghalang. Keperkasaan Allah daripada mengalahkan. Dia saja yang punya sifat tersebut. Oleh sebab itu doa mesti ditujukan kepada Allah minta apa saja minta kesehatan sakit disembuhkan minta rezeki minta jodoh minta zuriat hanya Dia saja yang mampu itu maknanya ikhlas dengan makna tauhid tauhid dengan makna kepada Dia saja sebab hanya Dia yang mampu memberi kita segala-galanya Yes, itu makna ikhlas dalam berdoa. Yang terakhir, Pak Ustaz, kita dibolehkan berbeza pendapat. Apakah ia dibolehkan dalam semua hal? Hatta dalam akidah, mohon pencerahan, Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, ada hadis Nabi, tapi hadis itu dinilai sebagai daif. Ikhtilafu ummati rahmat. Perbezaan pendapat di kalangan umatku membawa rahmat. Tapi maknanya betul. Tapi nilai derjat hadis itu daif, lemah. Tapi maknanya betul. Asalkan perbezaan pendapat itu dalam perkara-perkara furu' bukan perkara usul <tuh> perkara dasar tak boleh khilaf antara lain Allah itu maha esa tak boleh kita khilaf dalam hal ini kononnya mendakwa Tuhan itu dua, tiga, Tuhan ada anak, Tuhan ada bapa, Tuhan ada ibu, Tuhan ada isteri. No, no, no. Itu tidak boleh khilaf. Tidak boleh khilaf adanya kebangkitan setelah kiamat. Tidak boleh khilaf adanya kehidupan di alam kubur, barzah, soal mukarwanakir. wanakir. Adanya timbang menimbang amalan pada hari kiamat, meniti syiratul mustaqim. Tak boleh khilaf. Itu perkara usul. Adapun masalah syariat, ada usul, ada furoh. Yang usul dalam syariat salat lima kali sehari semalam tak boleh khilaf. Kewajiban puasa sebulan Ramadan tak boleh khilaf. Kewajiban mengeluarkan zakat bila cukup nisab dan sampai haul tak boleh khilaf. Pergi haji dan umrah mesti ke Mekah. Tawaf mesti mengelilingi Kaabah. Sa'i mesti antara Safa dan Marwah. Ukuf mesti di Arafah. Tak boleh khilaf. Adapun perkara-perkara furu'. Adapun perkara-perkara furu'. Yang bukan prinsip. Di mana seseorang sesuai dengan kemampuannya dia memahaminya. Kita jangan bersalahkan. Sebab dalilnya ada juga. Hujahnya ada juga. Alah, persoalan yang biasa berlaku. Tahlilan sempena kematian. Baca surat Yasin pada hari Jumaat. Jangan itu semua dijadikan sebagai perbalahan sesama kita. Jangan. Hormati pandangan mereka. Sebagaimana kita juga harap mereka hormati pandangan kita. Yang paling banyak berlaku walaupun menyangkut masalah akidah Majoriti umat Islam di Nusantara bermazhab Asyairah Maturidiyah. Ada pula sebahagian yang cenderung pada pandangan Salafus Salih. Mereka tidak mentakwilkan sifat-sifat Allah kepada makna lain. Tentang ingin memilih pandangan yang mana satu tidak ada paksaan. Kita umpamanya memilih pandangan atau cara salafus salih dalam berakidah. Oke, itu pilihan kita. Bagi mereka yang ingin mengikut pahaman asyairah Maturidiyah di mana kedua-duanya punya matlamat yang sama iaitu membersihkan Allah tanzih membersihkan Allah daripada menyerupai makhluk cuma cara salafus saleh lain cara Maturidiah Asy'irah lain iaitu dengan mentakwilkan sifat-sifat tertentu kepada makna yang lain tapi salafus saleh mereka artikan dengan makna apa adanya sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, sebagaimana yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang sahih, tapi dengan syarat, jangan bincang bagaimana Allah turun ke dunia. Pihak yang sebelah lagi kata, bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya yang turun. Yang satu mengatakan Allah bersemayam di atas arash. Kita kena yakini. Jangan tanya bagaimana dia bersemayam. Yang lain pula tafsirkan atau takwilkan bersemayam dengan memerintah. Semuanya tujuannya sama, yaitu supaya membersihkan Allah daripada menyerupai makhluk. Tujuannya sama. Tapi caranya berbeza. Alangkah baiknya kalau saling menghormati. Tentang kira cenderung kepada salafus saleh itu hak kita. Siapa boleh buat? Boleh paksa. Tak boleh. Itu hak kita. Tentang mereka pula cenderung kepada pihak yang lain, itu hak mereka. Yang penting, jangan sampai bermusuh-musuhan. Apalagi sampai sesat-menyesatkan, label-melebelkan, malah sampai ke peringkat mengkafirkan, oh, ini satu akhlak yang sangat tercela, Hormati. Selagi perkara itu perkara yang kita boleh khilaf. Ustaz buat contoh sebagai menamatkan perbezaan pendapat ini telah wujud di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis zuhur Nabi arahkan para sahabat supaya pergi ke Bani Quraizah di Madinah. Bani Quraizah ni satu perkampungan orang Yahudi. Atas sebab-sebab tertentu, Nabi suruh para sahabat satu rombongan supaya pergi ke perkampungan orang-orang Yahudi, Bani Quraizah. Ada tiga suku Yahudi di Madinah ketika itu, Bani Qurayzah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Apa pesan Nabi? Berangkat nih Abi Zuhur ni. Kamu jangan salat asar kecuali bila dah sampai di Bani Quraizah. Itu teks ucapan Nabi. Jangan kamu salat asar Betul tak setelah zuhur asar? Jangan kamu salat asar kecuali bila dah sampai di Bani Quraiza, perkampungan itu. Lalu dalam pertengahan jalan masuk waktu asar. Mula terjadi perbezaan pendapat. Sebahagian sahabat salat Asar dalam perjalanan. Belum sampai lagi Bani Quraizah. Betul tak nampaknya seperti bertentangan dengan arahan Nabi? Nabi kata jangan salat asar kecuali dah sampai di Bani Quraizah. Tapi mereka salat. Alasan mereka Ucapan Nabi itu mengandung makna tersirat. Kita disuruh jalan cepat. Yang kedua, Nabi bersabda, "Amalan yang paling afdal adalah salat, salat pada awal waktu." Yang ketiga, Nabi bersabda, "Semua permukaan bumi boleh untuk tempat sujud." Maksudnya, salat tidak semestinya di surau, di masjid, di rumah. Mana-mana tanah lapang boleh. Mereka ada dalil. Sebahagian sahabat tidak mau sebab terikat dengan teks ucapan Rasul. Nabi kata, jangan salat asar kecuali dah sampai, walaupun sampai di sana maghrib, walaupun sampai di sana isya'. kami tetap akan buat apa yang nabi cakap. Okey, taklah sampai asar. Sebab dalam kota Madinah pun kecil saja. Tapi yang kedua buat setelah sampai di Bani Qurayzah. Okey. Balik daripada Bani Qurayzah, mereka jumpa nabi. Ya Rasulullah, kami berbeza pendapat tadi dalam perjalanan. terhadap Tuhan punya ucapan, Tuhan punya arahan. Jangan salat asar kecuali di sampai di Bani Quraisy. Sebagian kami salat dalam perjalanan belum sampai. Dengan alasan ini ini ini. Begitu cara pemahaman kami. Sedangkan Sebahagian lagi salat, sesampai ini Bani Quraizom. Bagaimana pandangan Tuhan? Ya Rasulullah, coba dengar jawaban Nabi yang senantiasa lembut, yang senantiasa membawa ketenangan dua-dua kamu betul. Nabi tidak menyalahkan yang satu dengan membenarkan yang kedua, atau sebaliknya, no. Kata Nabi, dua-dua kamu betul. Itu sebabnya kata ulama hadis. Dalam cara mengambil kesimpulan hukum dari ayat Quran atau hadis Nabi, ada yang namanya tekstual, Berdasarkan teks, Nabi cakap macam itu. Macam itu, ada cara yang kedua dipanggil dengan kontekstual. Kontekstual, apa yang tersirat? Mudah-mudahan penyampaian ustadz ini dapat memberi sedikit pencerahan, masalah, umpamanya bersentuh. Laki-laki dengan wanita, hatta suami istri, batal utuh atau tidak batal utuh. Ayatnya, ayat yang sama: Aula nisa. "Di antara membatalkan utuh, kamu menyentuh wanita. Apa makna menyentuh? Dibahas lagi: apakah sentuhan biasa atau sentuhan luar biasa?" Dengan makna jima' mereka berbeza pendapat. Ini di antara perselisihan yang kita perlu toleransi, tolak ansur, saling menghormati. Jangan jadi bahan untuk berbalah sehingga tidak berteguran, apalagi sampai menuduh sesat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana ufirlana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama Ya Allah ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan cucurilah mereka rahmatmu, Ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil di dalam pelajaran tafsir pada hari ini. Yang dengan demikian kami yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu sehingga kami tidak akan melanggar ketetapan-ketetapan atau hukum hakam yang telah engkau tetapkan Ya Allah kami tahu bahawa engkau sangat suka dengan orang-orang yang punya ilmu sebab dengan ilmu seseorang itu dapat membezakan mana yang benar mana yang salah sebab itu berilah taufik dan restumu ya Allah untuk kami senantiasa mendalami ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi, terutama ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis, sehingga kami mampu untuk tadabur melalui ilmu-ilmu tafsir, ilmu-ilmu al-hadis yang telah ditafsirkan. atau disyarahkan oleh orang-orang yang tertentu yang memiliki kemampuan untuk berbuat demikian. Wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanarabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala alal mursalin walhamdulillahi Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته